Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kantor Bupati Ciamis, Jawa Barat. Mereka kecewa karena Bupati Ciamis yang diminta mendukung aksi menolak kenaikan harga BBM ternyata tidak ada di tempat. Dalam aksi, mereka ingin bertemu langsung dengan Bupati Ciamis, Engkon Komara, untuk meminta dukungan bahwa Pemkab Ciamis menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Namun mereka mengaku kecewa karena Bupati Ciamis sedang tidak ada di tempat dengan alasan sedang bertugas di luar. Selain itu, massa juga menuntut agar pemerintah pusat tidak menaikkan harga BBM yang dinilai dapat menyengsarakan rakyat meskipun ada bantuan untuk rakyat miskin. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menolak bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM karena dianggap hanya untuk kepentingan politik. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidakhadiran Bupati Ciamis akhirnya melanjutkan aksi ke gedung DPRD Ciamis dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar besok pagi.